Selamat jumpa lagi sama saya Bu Ani Suhendra. Kali ini saya akan membuat gehu. Yang mungkin makanan ini udah tidak asing lagi ya. Oke, adapun bahan-bahan yang akan digunakan yaitu 6 buah tahu kering, 4 sendok terigu, ada bawang putih dan ketumbar yang sudah dihaluskan, ada apa ini, kaldu ayam, terus ada minyak sayur, dan ada toge yang sudah disiram sama air panas biar layu ya. Dan kalaupun ingin pedas, ini ditaburi sama bubuk cabe ataupun irisan cabe biar rasanya pedas. Dan tak lupa juga kita sediakan air sebanyak 150 cc untuk menyedot tepungnya ya. Dan untuk menggorengnya saya menggunakan minyak kemasan. Dan kalaupun menggunakan minyak curah juga nggak apa-apa, sepunya kita aja. Oke, kita lanjut ke cara membuatnya ya. Oke, pertama-tama kita belah dulu tahu keringnya ya. Kita belah semua sampai selesai. Tahu kering ini ada yang berbentuk segi empat, ada juga yang berbentuk segitiga. Kebetulan hari ini saya memakainya tahu yang segitiga. Nah, setelah semuanya belah seperti ini, kita masukkan. Ngomong-ngomong, tangan saya ini udah bersih loh, tadi udah dicuci. Pertama-tama kita masukkan bawang putih ya dan ketumbar yang sudah dihaluskan tadi. Kasih kaldu ayam separuhnya aja ya, jangan semua, nanti keasinan. Terus masukkan air yang tadi sudah tersedia, sedikit-sedikit dulu ya. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini masih kepentalan. Tambah lagi airnya. Cukup nih 150 cc, pas. Masukkan tahu yang sudah diisi toge tadi ya ke sini.
kita tinggal menggorengnya ya. Nah, ini sudah mending kita angkat ya.